sukses itu mengandung penolakan bertubi-tubi. Gak ada tuh sukses yang gak pernah ditolak. Orang-orang sukses mengalami bahwa untuk mencapai satu level yang mereka impikan, mereka ditolak berkali-kali. Jadi kalau Anda sekarang punya kesempatan, punya peluang, dan Anda mengajak orang lain untuk ikut bersama Anda membangun bisnis, ikut bermitra bersama Anda, dan Anda ditolak, itulah bagian daripada kesuksesan. Jadi untuk sukses, memang Anda akan mengalami penolakan berkali-kali. Sukses itu mengandung penolakan bertubi-tubi. Gak ada tuh sukses yang gak pernah ditolak. Orang-orang sukses mengalami bahwa untuk mencapai satu